Salah satu episode yang sangat kompetitif pemirsa ya. Kita sudah memasuki babak ketiga, tadi skornya satu sama. Ya, kasih tepuk tangan dan semangat untuk tim Catwalk dan Next Model. Karena mereka akan bertarung di babak penentuan sekarang ini, di mana kita akan menguji siapa dari kedua tim ini yang punya pengetahuan lebih baik dari satu sama lain, oke? Pengetahuan kalian akan kita uji di sini, oke? Semoga beruntung. Inilah dia, babak penentu. Playbox! Playbox. Di babak ini kedua tim harus adu cepat memencet tombol untuk bisa menjawab 5 pertanyaan dari host. Jawaban benar mendapat poin. Sekarang kita mulai. Waktunya Playbox. Oke, silakan kalau mau dicoba belnya dulu. Oke, sudah Catwalk. Oke, Next Model sudah ya. Siapa yang duluan? Dia punya hak jawab. Pertanyaan pertama 10 poin. Dutch adalah sebutan untuk penduduk dari Belanda. Tahan. Belanda, Belanda. Next Model. Belanda. Belanda. Saya kunci. Dutch adalah sebutan untuk penduduk dari negara mana? Belanda. Benar. 10 poin. Asik. Hey. Kita lanjut. Bagus sekali. 10 poin. Hati-hati Catwalk. Kita ke pertanyaan kedua. Kota Kabul adalah ibu kota negara Afghanistan. Apa nama mata uang negara ini? Apa? Pencet dulu, coba Catwalk. Dolar Afghanistan? Bukan. Gak jauh-jauh dari nama negaranya. Dibelokin dikit. Afghan. Afgan, itu penyanyi dia. Oh. Afgan, waktu habis. Kita lempar ke tim Next Model. Mereka sudah hampir benar tadi, tapi ada yang kurang. Apa nama mata uang negara Afghanistan? Gak usah dipencet, jawab aja. Iranian. Apa? Iranian. Iranian? Iranian. Salah. Kurang satu huruf. Afghani, itu dia mata uang negara Afghanistan ya. Afghani kurang ini dia ya. Oke, tidak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak ada yang dapat poin, aman. Kita ke pertanyaan ketiga, 30 poin. Oke. Kontes Miss Universe pertama kali diselenggarakan tahun 1952 di Amerika Serikat. Kontes ini diikuti 30 peserta dan yang terpilih menjadi Miss Universe pertama di dunia adalah Army Kusela. Berasal dari manakah Miss Universe pertama Army Kusela? Negaranya, 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 depannya, ini gak ada yang tahu, saya kasih clue dikit, depannya huruf F. Catwalk. Finland? Finland? Benar sekali. Finland atau Finlandia, oke. Kita ke pertanyaan keempat dengan nilai 40 poin. Oke, siap ya. Penawaran saham perusahaan secara terbuka pada masyarakat di pasar modal untuk pertama kalinya disebut IPO. Apa kepanjangan IPO? Apa kepanjangan IPO? Oh, penawaran? Oke, okay. Tim Catwalk. Initial public offering? Initial public, pinter banget tuh nomor initial public offering. Benar sekali. Luar biasa tim Catwalk saling mengisi ternyata ya, ada yang kuat musik, ada yang kuat ini. Oke, okay. Oke, okay, this is last chance untuk Next Model.
Karena nilai ini yang paling tinggi, semoga kalian beruntung. Kalau tidak, habis semua sama catwalk ya. Pertanyaan kelima dengan nilai 50 poin. Oke, pertanyaan kelima ini selain poinnya paling tinggi, kalian juga punya kesempatan untuk dapat duit sebanyak-banyak dengan menyeroknya ya. Pastinya bersama dengan DJ Penangkal Petir. Asik. Awas petir. Hey. Asik. Oke. Boleh lah. Last chance, next model, hati-hati. Pertanyaannya, 50 poin. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki ibu kota bernama Palangkaraya dengan zona waktu masuk Indonesia bagian mana? Tim Catwalk! Kalimantan Tengah. 2-1. Barat. Masih barat. Barat. Bagian barat. Bukan Wita. Bukan, barat. Benar sekali! Tidak disangka. Hey, pariwisata. Saya sangat terkagum-kagum ya, kalian bisa mengejar ketinggalan dan berhasil ada di sini. Silakan, siapa yang mau nyerok? Satu orang saja yang boleh nyerok. Siapa yang mau nyerok? Intan ya. Oke, Intan. Udah tahu aja, tahan dulu. Nanti Intan matanya akan kita tutup. Waktunya 30 detik. Hanya boleh pakai satu tangan, tangan kiri di belakang, dan kamu masukkan sebanyak-banyaknya uang yang ke dalam sini. Oke? Siap ya, nanti saya bantu di sini. Silakan ditutup. Silakan ditutup. Oke ya. Oke, siap? Intan siap? Siap. 3, 2, 1, mulai! Ya udah, lumayan. Kalian hanya dapat 700.000 rupiah saja. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa, silakan kembali. 700.000 rupiah untuk menambah budi-budi dari tim Catwalk. Tapi ini yang paling penting, menghitung poin akhir dan menentukan pemenang di babak ini sekaligus mengakumulasi poin dari kedua tim. Dari tim Next Model, poin kalian di babak ini adalah 10 poin saja. Dan tim Catwalk, ternyata di babak ini poin mereka adalah 120 poin. 2 juta rupiah. Kenapa begitu Anda? Tidak diduga. Walaupun kalah di babak pertama, mereka comeback di babak ketiga. Tapi siapa yang maju ke babak utama, itu yang paling penting. Dari tim Next Model, total poin kalian dalam 3 babak adalah 90 poin. Dan Catwalk yang kalah di babak pertama, poin kalian dalam 3 babak adalah 170 poin. Sangat jauh sekali ternyata Catwalk membuktikan kualitas mereka untuk maju ke babak utama kita. Pilih baik-baik siapa yang akan menjadi orang yang akan maju ke depan. Hanya satu orang saja. Thank you buat Catwalk. Belum berakhir. Masih ada permainan buat kalian di babak utama kita. Saya sangat penasaran apakah mereka adalah orang yang terpilih untuk bawa pulang hadiah utama saya yang sudah berbulan-bulan tinggal di sini. Kita akan saksikan sebentar lagi di Dreambox Indonesia. Dreamers, mau sombong, mau bagi-bagi duit nih. Yuk, jawab pertanyaan ini lewat komen di Instagram @DreamboxIndonesia.